Kalau kerja seperti ini gajinya besar banget guys, cari ikan. Mana yang mau isi? Jawab. Huh? Jawab. Jawab? Oishi. Aku busyap. Oishi. Aku busyap. Nani tabir no kore? Kore wa apa man ka? Apa man? Apa man? Apa man ni ju? Mami shita ba. Mampa man desu. Tabete, oishii desu. Halo guys, akhirnya sampai ya di desa ini, di Wakayama. Dan semuanya lagi berbelanja. Kenapa mau belanja ini? Apa ya namanya? Kateng. Untuk tidak panas. Kasihan di kucang. Katanya cuma seperti itu. Di kucang lagi bobo. Makanya ya saya menunggu di kucang terus semuanya berbelanja. Jadi bagaimana keseruannya? Ini desa pertama kali saya kesini. Dulu pernah sih ke Wakayama desa, tapi ini beda lagi ceritanya karena di daerah pantai. Katanya sih indah banget pemandangannya, juga bisa mancing di sana. Tapi saya lagi-lagi tidak bawa alat pancing. Karena juga apa, kasihan kalau saya mancing, orang-orang menunggu saya mancing bukan? Makanya nggak usah, makanya jalan-jalan biasa saja. Bagaimana ya pemandangannya? Yuk kita meluncur bersama. Alhamdulillah, sudah tidak panas. Hanecang, Wak. Udah hijau, Bu? Hanecang. Stiker. Bah. Bah. Ya, ya, ya. Malu. Malu? Malu kah? Kami. Akhirnya sudah sampai. Jadi beli ikannya di sini, makannya di sana. Macam-macam. Ingin beli kepiting, makan di rumah, masak di rumah. Ini juga ada, cekat, rencana ya. Kopi? Bukan ya sih. Ah, beli ini kan. Apa ini ya? Go. Kawaii. Bye bye. Halo guys, jadi kita bisa berbelanja di sini sambil gendong anak. Rame banget. Ri kucang menangis, mamanya lagi belanja. Wow, kita makan udang, sushi semuanya. Terus ada apa ini? Kerang oyster. Oyster. Wah, wow. Wah ini enak ini. Ikan
暑いよ。ここここ座って。ここここここ。wah sudah siap ini ada arangnya guys, ini ikan-ikannya yang sudah kita beli. Wow. Halo guys, alhamdulillah kita lagi masak-masak. Ini namanya ikan ayu, ini udang, terus ini ada oyster, ada 5 ya. Ini kalau tidak dimakan mubadir guys. Cicang oishi? Oishi. Nani ga suki ichiban oishi? Ebi. Ebi tabetai desu. Hai, sumimasen. Chōdo ii gurai attakasu. Tabetai desu. Wah. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mama chan oishi. Asukunai. Alhamdulillah juga hari ini tidak terlalu panas. Karena dekat laut mungkin ya. Saya pikir laut lebih panas, ternyata tidak begitu panas. Nama poi? Kata ibu mertua bahaya guys, makan apa namanya oyster harus matang, kalau tidak bisa keracunan katanya, bisa 5 tahun nggak bisa makan kaki. Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya sudah bisa dimakan. Engkau. Habis selesai dibersihkan, buang di sampahnya, bersihkan semuanya. Sudah bersih, waktunya kita pulang. Masih ada arangnya. Sampahnya kumpulkan. Bisa no sai. Habis ganti popok, istri saya gantikan popok. Terima kasih. Seperti rambut saya. Nyoi ga suru. Ebi no nyoi ga suru no, Hana-chan? Iya ga. Hana-chan, agemasu ne, Hana-chan. Ne, papi, ii yo no. Ii? Mane nakante. Kakarai ka. Kakarai. Bisa kalian lihat guys, ini pertama kali saya datang ke laut. Banyak perahu ya, kalau di laut ya. Kalau di gunung tidak ada perahu ya. Kalau kerja seperti ini gajinya besar banget guys, cari ikan. Kemudian ya, kalau kapal yang kecil seperti ini ya tidak sampai 1 bulan, 1 hari mungkin sudah pulang lagi mereka. Tapi ada kapal pekerjaan di Jepang, saya dulu ditawarin apa kerja di laut itu 6 bulan baru pulang. Itu gajinya 1 bulan 30-40 juta. Gila, bayangkan bisa punya banyak uang. Nih Hana-chan. Tapi saya pikir lagi kalau 6 bulan baru pulang ketemu anak. Wah, enggak sudah mau cari uang untuk apa sih? Saya pikir seperti itu. Makanya ya
lebih bahagia kalau bisa berkumpul dengan keluarga. Itu waktu yang sangat berharga menurut saya, daripada gaji besar tapi tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Ayo, Kairuka. Oke guys, balik ke parkiran, kita melanjutkan perjalanan pulang. Semoga perjalanan pulang juga menyenangkan. Terima kasih yang sudah nonton video sampai akhir. Wuh, airnya wah bagus banget. Wah, ada ikan. Ternyata ikannya banyak di sini. Wah, tapi kerja di laut itu takut saya karena tidak pandai berenang, guys. Yuk, pulang.